pabrik ini, Tribuners, karena memang di pabrik inilah harga TBS di Kabupaten Bengkulu Tengah paling tinggi ini, Tribuners. Dan antrean ini bisa mencapai hingga 1 km nih panjangnya nih. Selamat siang, Tribuners. Bersama saya, Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tribuners. Hari ini saya sedang berada di area PT Agra Sawit Indo, salah satu pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ini, Tribuners. Dan kita lihat di sini antrean truk pengangkut tandan buah segar kelapa sawit sangat panjang ya di pabrik ini, Tribuners. Karena memang di pabrik inilah harga TBS di Kabupaten Bengkulu Tengah paling tinggi ini, Tribuners. Dan antrean ini bisa mencapai hingga 1 km nih panjangnya nih, Tribuners. Karena di PT lain, di dua pabrik kelapa sawit lain yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, harganya jauh di bawah PT ini ya, pabrik ini ya. Kalau di pabrik lain itu Rp1.170, sedangkan di pabrik ini, di PT Agra Sawit Indo ini, masih bertahan di harga Rp1.230 nih. Tribuners. Dan kita lihat tuh antrean sepanjang sekali. Untuk harga masih bertahan ya. Terakhir informasi yang kita dapatkan memang pihak manajemen dari pabrik ini sempat dipanggil oleh pihak Polda Bengkulu ya, dan kita belum mendapatkan konfirmasi terkait hal apa pihak PT Agra Sawit Indo ini dipanggil oleh pihak kepolisian dari Polda Bengkulu nih, Tribuners. Dan tribunbengkulu.com akan mencoba untuk melakukan konfirmasi baik ke PT maupun ke Polda Bengkulu nih, Tribuners. Namun untuk di PT biasanya mereka sulit sekali untuk dimintai keterangan ya. Dan nanti coba kita ke pihak kepolisian untuk memastikan apa penyebab pihak PT Agra Sawit Indo ini dilaporkan ya, Tribuners. Kalau kondisi antrean di pabrik lain memang juga terjadi ya, Tribuners. Namun tidak seramai di PT Agra Sawit Indo ini. Karena memang harganya cukup jauh ya, Rp1.170 dengan Rp1.230, itu terpaut Rp60 nih, Tribuners. Jadi kalau misalkan muatan truk setinggi ini bisa mencapai di atas 8 ton ya, 8 ton hingga 10 ton. Jadi kalau jarak harga Rp60, kalau 10 ton muatannya bisa mencapai 600.000 ya, beda harga dengan pabrik lain. Sedangkan jarak antar pabrik di Kabupaten Bengkulu Tengah ini bisa terbilang sedikit nih, Tribuners. Semoga harga TBS di sejumlah pabrik kelapa sawit tidak mengalami penurunan lagi ya, Tribuners. Ya, bagi yang mau bergabung boleh dikonfirmasi ya. Ini udah diterima sama Mimin nih.